Mas, pertama nih, gimana rasanya ketika tadi dilantik jadi anggota Dewan? Jangan bilang lapar ya. Kalau saya sih, ya ingat-ingat ayah saya aja. Ayah saya kan anggota DPRG tahun 66. Jadi saya bayangin ayah saya tahun 66 ada di sini, gitu. Terus saya paling kalah lagi di sini. Apa sih impian Sang Ayah untuk Mas Dani? Jadi anggota DPR. Jadi, ini berarti mewujudkan mimpi Sang Ayah? Iya. Mbak Wulan gimana Mbak rasanya tadi? Ya pastinya senang terpilih kembali karena beberapa program ada yang masih belum terrealisasi. Dan mudah-mudahan masih terus bisa berjuang. Mas, ini kan apa kepercayaan publik sama masyarakat sama DPR kan menurun. Nah, gimana nih Mbak Mula dan Mas Dani bikin orang percaya lagi nih sama wakil rakyat kita? Apalagi udah populer, musisi papan atas, legenda gitu. Ya mudah-mudahan pemerintahan baru juga bisa sejalan berjalan baik sehingga DPR juga bisa berjalan sama-sama menjalankan pemerintahan dengan baik. Mas, nanti kalau sibuk DPR manggungnya gimana Mas? Manggungnya di mana? Manggungnya kan malam. Manggungnya malam. Iya. Siang sampai sore kerja. Siang kerja. Iya. Oke. Okay. Mbak, nanti gimana dong kalau jadi dua-duanya anggota dewan? Urusan keluarga waktunya gimana nih? Insya Allah masih bisa. Ya malah menurut saya bisa kerja bareng masih okay. Makin ya makin bisa bersama. Oke. Okay. Satu lagi Mas Dani, pesan untuk anak muda di luar sana nih sebagai wakil rakyat. Ya terus mencintai bangsa dengan belajar sejarah bangsa Indonesia.